Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Hari ini 20 hari bulan Julai tahun 2020. Saya nak kongsikan satu info dan perkara yang menarik. Kemungkinan ada yang dah tahu ataupun ada yang ramai lagi belum tahu, iaitu pokok penggalak kucing, atau bahasa sedikit kasarnya ialah pokok ganja kucing. Pokok tu sebenarnya berada di sekitar kawasan berdekatan dengan rumah je, macam semak-semak macam ni. Okay, kalau nak tahu bentuk pokok tu macam mana, jom kita cari. Okay guys, inilah pokoknya. Nampak? Pokok ni memang berada tumbuh liar di kawasan sekitar rumah. Cuma kita tak tahu pokok ni pokok apa. Pokok ni kucing sangat suka dengan akar dia. Bukan daun dia tapi akar dia. Saya akan ambil dan bawa balik ke rumah. Nanti tengok macam mana reaksi-reaksi si bulus saya di rumah tu. Nampak macam pokok bayam, tapi dia ada macam biji-biji daun-daun kecil ni kat dalam ni, dekat pucuk dia ni. Kalau tengok, nampak? Okay, so pokok ni kita tak boleh patahkan. Kita kena cabut daripada akar dia. Sebab akar dia yang diorang minat sangat ni. Kena cabut daripada akar. Lepas tu, okay. Dengan basuh. Kita ambil macam ni. Okay. Kita ketuk-ketuk je. Okay, cabut. Cabut, jangan basuh. Bersihkan dengan ketuk-ketuk tanah tu supaya tanah tu tertanggal daripada akar dia. So kita bawa balik ke rumah lah. Ambil lagi. Okey, macam tu. Tanah ni semua. Okey. Lagi satu lah. Ambil lagi satu. Okay, mungkin ramai yang tak tahu pasal pokok ni. Nanti kita tengok macam mana reaksi-reaksi kucing kat rumah tu kalau dia dapat benda ni. Ambil lagi tak? Ambil lagi satu. So bersihkan. Jangan basuh Jangan basuh. Ketuk bagi tanah tu semua jatuh. Kalau kita basuh nanti hilang bau dia. Kucing ni dia menggunakan deria bau dia. Okay. Okey, jom kita bawa balik rumah. Kita tengok reaksi dia orang macam mana. Kita dah sampai kat depan pintu rumah. Nampak tu? Manja dah tunggu, Mak El dah tunggu. Dia dah bunyi dah. Okey. Kita buka sliding door, kita tengok apa reaksi dia orang. Mari masuk. Masuk. Mari sini. Tengok apa ni. Ayah bawa balik. Okay guys, tengok reaksi diorang. Manis mencari bau. Manis cari. Nampak? Dia bau tu. Kuat bau ni. So, sebab kita jangan basuh pokok ni. Kalau kita nak bawa balik, biarkan dengan bau asal dia. Kita tengok reaksi diorang. Tengok Miko. Nampak diorang lebih suka pada akar dia. Dia suka pada akar dia. Ni Miko, Mochi, Milo, yang ni Moyen, Manja, ni Mac, yang ni Manis, yang ni
Ini Michiko. Ini Michiko. Eh, Michi. Ini Michi. Ini Michiko. Ya, ini Michiko. Kembar. Eh, yang ni Mael. Mael? Mael? Ini kipoci sikit. Ini Mael. Dengan bunyi kat luar. Sibuk dia Mael. Dengan bunyi. Ada 10 ekor. Nampak? Dia tak cari, dia tak cari kat daun. Dia tak cari kat pucuk. Dia cari kat akar. Nampak? Ha, nampak? Ha, dia dah steam lah tu. Bau. Semua dia nak bau punya. Dia akan cari kat akar, nampak? Dia akan tuju kat akar. Ini kita deraikan. Deraikan sedikit. Marah dia. Saya tarik, Moyen marah. Nampak? Nampak? Manis. Manis, ha, nampak? Manis dia kunyah dah, nampak? Ha, manis ni dia bijak sikit. Dia cepat tangkap. Dia kunyah dah, nampak? Okay, ni Mac yang tak nak tadi. Dia ni memang suka bukan sayur. Kalau ikut kan, nampak daun dia bangkai. Ni, ni lain pula dia punya cara steam dia. Dia kunyah pula daunnya. Dia bagi sawi pun dia suka. Yang ni memang suka makan sayur. Tak tahu vegetarian ke apa. Okay, manis. Manis dengan Moyen dah start kunyah dia punya akar. Miko, Miko takkan tengok je. Selalu Miko yang suka. Mael, tengok. Mael nak nak makan pun manis tak bagi. Oh, okay. Mael ni penakut sikit. Penakut sikit, dia kuat terkejut. Diorang memang sukalah dengan pokok ni. Pokok ni pokok penggalak kucing. Ah, nampak. Ah, kenapa tu? Kenapa manis tu? Pokok penggalak kucing. Ataupun bahasa kasar dia sikitlah. Ah, pokok ganja. Pokok ganja kucing. Manis. Nampak manis. Masih dia dah suka sangat ni dengan pokok ni. Dia tak bagi orang lain kacau. Hai Miko. Miko ni saja je menghalang pandangan. Taulah dia paling besar. Miko, tengok. Tengok manja. Manja perangai dia dah dah macam menggedik. Ha, nampak. Aduh. Ha, nampak. Dia ada kalanya setengah kucing bila dia dapat pokok ni dia akan macam agresif sikit eh. So itu normal lah. Ha, nampak. Dia agresif sikit. Tapi dia tak gaduh pun. Cuma dia dia berebutkan benda tu. Ha, nampak. Dia nampak agresif sikit. Tapi dia orang tak tak akan bergaduh, dia orang bergurau je. Cuma gurau dia orang macam kasar sikit nampak. Masing-masing berebut. Berebutkan pokok penggalak kucing ni. Kalau kucing anda makan benda ni, kalau dia orang ada muntah, tu tak ada masalah, tu bagus. Sebab dia orang akan muntahkan bulu-bulu yang ada dekat dalam perut dia orang. Biasa kucing mandi dengan cara menjilat bulu badan dia orang. So bulu-bulu yang dia orang jilat tu akan melekat masuk ke dalam perut. So kalau dia muntah pun tak ada masalah, dia akan muntahkan balik bulu-bulu yang simpan dalam perut tu. Okey. Nampak. Miko, Miko dah dah semakin ni dah. Tengok Moyen. Moyen siap pakai Mochi. Mochi siap pakai tangan lagi macam orang nak makan. Mochi pakai tangan nak makan. Mochi? Makan sayur pakai tangan. Okey, nampak. Manis. So, tu manis. Manis dia dah high tu. Dia main, dia sorang-sorang main kat sana, nampak. Dia sampai bersihkan badan dia, sekejap lagi dia main sorang-sorang. Semua minat. Pokok ni jangan bagi selalu ya. Bagi dalam sebulan sekali ke dua bulan sekali, okeylah. Itu saja perkongsian untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Semoga semuanya sihat-sihat selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.